Bersinar ya, Kelurahan Kalitimbang atau Bersih Narkoba, di mana kita saling bersinergi dengan Babinsa, Babinkam Timnas. Juga di sini dalam kegiatan ini saya undang BNN Kota Cilegon dengan Bapak Iqbal, juga dengan jajarannya. Alhamdulillah di sini kegiatan ini lancar. Gunanya, intinya, tujuannya untuk menjaga setiap masing-masing lingkungan. Di setiap lingkungan di 5 RW ini, kita memberi sosialisasi kepada para RT RW, tokoh masyarakat, ketua Karang Taruna, ketua LPM, untuk saling bekerja sama, untuk tidak ada lagi narkoba yang ada di wilayah. Maksudnya jangan sampai beredar di wilayah Kelurahan Kalitimbang. Bu, harapan? Harapan saya ke depannya, alhamdulillah menurut Bapak Iqbal dari BN Kota Cilegon, Kelurahan Kalitimbang ini termasuk masih relatif aman. Di Kelurahan Kalitimbang ini relatif aman. Tetapi kita tetap, saya sebagai Lurah Kalitimbang, semua jajaran di Kelurahan Kalitimbang bekerja sama dengan Babinkam Timnas, kita saya bekerja sama untuk menjaga agar tidak ada lagi peredaran narkoba di wilayah Kelurahan Kalitimbang khususnya, dan semua di wilayah kota Cilegon, Pak. Siap, output dari kegiatan ini adalah terwujudnya sistem pencegahan yang mandiri dalam bentuk kegiatan dari, oleh, untuk masyarakat. Jadi kegiatannya pencegahan ini harus dilakukan oleh masyarakat itu sendiri, Pak, yang sudah dibentuk oleh lurah-lurah melalui SK. Jadi itu sudah dibentuk, di tahun-tahun berikutnya mereka harus berkegiatan karena supporting anggarannya sudah dialokasikan oleh ketua Pak Wali Kota dan tim TAPD. Tanggapan saya terkait kegiatan bersinar di Kelurahan Kalitimbang, saya apresiasi luar biasa. Karena terkait narkoba ini sudah bukan rahasia umum lagi. Sekarang negara ini sudah dikuasai hampir ya semua dengan terkait narkoba. Kami juga berharap kedepannya pihak pemerintah daerah untuk lebih menganggarkan untuk kegiatan bersih narkoba ini. Pak, ini kan di bawah kecamatan Cibubur ya, Pak. Ada berapa kelurahan, Pak, di kecamatan bersinar ini? Di kecamatan Cibubur ini ada 6 kelurahan. Semua kelurahan mengagendakan kegiatan bersih-bersih narkoba. Dan apalagi kalau kita ada laporan dari BNN Kota Cilegon, termasuk kecamatan Cibubur masuk zona merah terkait narkoba. Kecamatan Cibubur ada zona merah, Pak? Zona merah sekota Cilegon ini kita masuk zona merah ya. Pak, boleh tahu ada berapa zona merah di kecamatan Cibubur? Di antaranya mungkin di kelurahan atau kalau apa? Kalau kita nggak terlalu spesifik ke kelurahan duanya. Jadi per kecamatan di Kota Cilegon ada 3 zona merah, yaitu Jombang, Kecamatan Jombang, Kecamatan Cibubur, dan Kecamatan Kulumna. Makanya dari kami selaku Kasih Berantip, koordinasi dengan pimpinan kami, Pak Camat, bagaimana caranya ke depan supaya kita kegiatan bersih narkoba ini ditingkatkan. Pak, harapan dan kesan ke depan, Pak, terkait acara ini, Pak? Harapan ke depan, semoga kita ada tes urin di lapangan. Jadi kita tidak di kegiatan di dalam kantor saja. Nanti kita ada agendakan kegiatan di lapangan.